Oh. Coba lihat, Mbak. Siapa, Mbak? Oh, yang apa? Perunggu yang kaca apa? Iya. Cermin kemarin ya? Oh ya, ini adalah masih tersisa ya. Baru cuwilan ya, serpian ya. Mas Elina, terus siapa lagi? Veronica. Sherlyn. Oh, yang cowok itu ya, yang rambutnya panjang. Yang penting-penting itu. Ini batanya ini dari diambil dari kotak yang mana ini, Mbak? Dari sumuran. Oh, yang di lubang itu ya, yang dalam kemarin ya. Mbaknya itu juga belum mendapatkan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam kebajikan untuk kita semuanya. Semoga kita diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehat, cerdas, dan damai selalu. Ya, kita kembali lagi di Belusukan Sejarah ya, channel Lamba TVI. Ya, saat ini saya ada di situs Ngembekan ya. Melihat bagaimana proses ekskavasi yang dilakukan dari tim BPJP Jawa Timur. Ya, di sini juga ada teman-teman dari Universitas Hasanuddin ya dari Makassar. Ini melakukan magang ya di situs Ngembekan ya. Ya, nanti kita ke lokasi untuk melihat teman-teman kita juga yang ikut membantu ya proses magang dari BPJP ikut membantu ekskavasi ya. Yang dilakukan tim dari BPJP Jawa Timur. Ada apa dan bagaimana? Nanti yuk ikuti ya, perjalanan lagi saya di channel Belusukan Sejarah Hamba TVI. Kita dari situs Ngembekan ya. Kita terus update perkembangan terbaru dari situs Ngembekan. Yuk ikuti perjalanan saya. Ada apa? Ya, ini sedang ada mbaknya ini. Mbak, sedang ngapain mbak ini mbak? Pengayakan. Pengayakan ya? Sudah hari ini sudah dapat atau nemu barang apa mbak? Baru fragment gerabah. Gerabah ya? Iya, pecahan gerabah. Barangkali nemu lanjutan kemarin dari logam apa perunggu kan belum ada dapat lagi mbak. Pengayakan ini yang diharapkan dapat apa? Temuan yang kecil. Misalnya mbak? Yang kayak pecahan-pecahan begitu yang tidak ditemukan dalam tanah langsung deh. Emas mungkin begitu mbak ya? Iya, teman-teman yang serpian-serpian kecil yang membutuhkan untuk ayak dan kan kalau pengayakan itu untuk yang penting-penting juga. Ini batanya ini dari diambil dari kotak yang mana ini, Mbak? Dari sumuran. Oh, yang di lubang itu ya, yang dalam kemarin ya. Mbaknya itu juga belum mendapatkan apa? Mbaknya. Sama. Rata-rata problem berapa? Oke, terima kasih, Mbak ya. Iya. Ya, ini tadi banyak yang membantu dari tim ekskavasi. Dari mana, Mbak? Mbaknya? Mahasiswa magang dari Unhas. Unhas Makassar. Iya. Oke, selamat bergabung, Mbak ya. Ya. Semoga diberi kelancaran aja. Semoga kerasan juga, Mbak ya. Ya, ternyata ini dari Unhas dari Makassar ya. Rekan kita, rekan dari BPJP Jawa Timur yang senantiasa ikut membantu proses ekskavasi yang ada di situs Ngembekan ini ya, sahabat Hamba TVI. Ya, itu sedang dilakukan pengurasan air ya, diesel ya, karena memang volume air yang ada di situs Ngembekan ini
sangat tinggi sekali. Jadi ini menyulitkan dari tim ekskavasi ini untuk mendapatkan atau menggali lagi struktur yang ada di pinggir ya, struktur pagar ya utamanya. Jadi dikuras dulu ya airnya agar nampak nanti struktur yang ada di bawahnya ini ya sahabat Tambah TV. Mbak, hari ini dapat apa, Mbak? Ini fragmen gerabah, pecahan gerabah. Fragmen gerabah. Ini tadi ditemukan di kotak mana? Tengah atau sumur? Bukan sumur. Bukan sumur ya? Iya, kotak. Oh, yang barusan dibuka tadi ya? Ya, sahabat Tambah TV, ini adalah teman-teman dari Unhas ya, yang sedang melakukan magang di situ Singgemekan ya. Jadi mbaknya bisa tanya-tanya sebentar. Mbaknya tugasnya di sini sebagai apa ya? Tugasnya di sini? Ya. Dari hari pertama itu fokus di temuan di pagar. Ya. Terus mulai hari ketiga sampai hari terakhir sampai sekarang itu ya. Pengayakan. Terus ya membersihkan temuan. Ya, seperti ini Mbak ya temuannya ya. Gimana Mbak pengalaman Mbak selama ikut ekskavasi di sini? Bisa dibagikan kepada sahabat Mbak Tifai di seluruh Indonesia bahkan dunia ini Mbak. Ya, pengalamannya mungkin ikut memandu ekskavasi ini. Asik ya? Iya, sih ya, karena baru ada. Pertama kali ikut ekskavasi yang sungguhan. Oh, benar. Belajar juga cara penanganan temuan. Penanganan temuan gitu Mbak. Pembersihannya bagaimana? Kalau di asal dari mana? Dari Makassar. Dari Iya. Berapa orang Mbak temannya yang dari Unhas itu? Lima. Ada lima orang ya? Iya, satu laki-laki. Satu laki-laki. Bisa disebutkan Mbak nanti biar lebih kenal nanti ada temannya yang nonton. Mbaknya siapa namanya? Oh, nama saya Marcelina. Marcelina. Yang itu? Mbaknya itu? Namanya Gabriela. Gabriela sama yang pakai jilbab itu? Oh, ya, gitu. Dari mana?
yang paling Oh, bukan. Siapa tadi? Siapa saja nanti itu yang belum? Iya. Gabriela sama Marcelina. Terus siapa lagi? Veronica. Sherlyn. Dan Mama Tigra. Oh, yang cowok itu ya, yang rambutnya panjang. Ya, bercanda, Mbak. Biar enggak tegang ya. Ya, sahabat Tempat TV, dimanapun Anda berada, ini adalah teman-teman kita dari Universitas Hasanuddin yang ikut membantu proses ekskavasi. Ini adalah hasil temuan yang ada pada hari kelima ya di situs Gemekan ini ya. Ini adalah gerabah-gerabah yang ditemukan di titik kotak yang ada di belakang saya ini ya, di situs Gemekan. Jadi mbaknya dari Undas ini ikut membantu ya. Pengalamannya katanya ya asik dan menarik ya, karena bisa terjun langsung proses ekskavasi yang dilakukan secara nyata ya. Karena sebelumnya mereka hanya di bangku kuliah atau secara teori ya, ini bisa langsung ikut praktek begitu, Mbak ya. Iya. Oke, selamat. Ya, yang dilanjutkan yang sebelah sini itu adalah kakaknya ikut proses pengayakan ya. Pengayakan dari temuan-temuan yang ada di dalam situs Gemekan ya. Di sini ya. Ini masih berlangsung ya. Tadi hari ke-6 ini masih berlangsung. Jadi tim dari BBCP ini terus kejar waktu ya. Karena sebelum hujan, jadi airnya yang sangat deras sekali seperti itu. Itu sangat mengganggu dari proses penampakan situs yang ada di sisi timur ini ya. Jadi ya, dibantu dengan diesel agar airnya ini bisa agak surut seperti itu ya, sahabat Tempat TV. Ya, sedangkan itu dari tim dari BBCP Jawa Timur sedang melakukan kotak kedua. Selanjutnya, bukan kotak kedua, mohon maaf. Kotak selanjutnya yang ada di sisi paling timur. Kemungkinan di situ ada struktur ya, mungkin ya. Makanya dari tim BBCP melakukan pembuatan garis-garis kotak seperti itu ya. Besok. Intinya kita mulai dari sini terus. Gimana kuat sampai 3 semuanya? Dari sini, dari 0. Misalnya kalau 10 cm, enggak ada 10 cm. Enggak. Misalnya kalau 4 cm. Misalnya 10 cm ya. 10 cm kan setelah 20 ya. 10 cm dibagi 2, 5 mili. Ya, bentar. Intinya fokusin saja kalau udah sini. Dari sini itu, kalau ke bawah berarti. Apa itu? Emas, Mbak? Bukan emas. Apa? Bagian dari logam. Oh. Coba lihat, Mbak. Siapa, Mbak? Oh, yang
perunggu. Apa perunggu yang kaca apa iya. Cermin kemarin ya? Oh ya, ini adalah Mas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TV AE. Terima kasih.